seperti masalah zonasi. Dibukanya pembelajaran tatap muka juga wajib dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Dari yaitu Prawasa Pemerintah Kota Surakarta tahun 2021. Tiba-tiba rencana acara sebelumnya kami serahkan kepada Bapak Sekretaris Daerah Kota Surakarta Bapak Insinyur Ahyani M. Mahmud. Seperti masalah zonasi. Dibukanya pembelajaran tatap muka juga wajib dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Terkait untuk yang pembelajaran tatap muka, ini saya memang ya mungkin bisa dibilang agak ketat dalam pengendalian memberikan izin. Atau barangkali nanti berizin kalau memang masih ada seperti itu, mungkin mudah-mudahan